Selain aktif sebagai aktor, Mawar De Jong juga menjalani karir sebagai penyanyi. Disinggung soal pilihan antara aktor dan penyanyi, Mawar De Jong tidak bisa menjawab. "Wah, ditanya itu sampai sekarang aku belum punya jawabannya," kata Mawar De Jong saat ditemui di wilayah Cipayung, Jakarta Timur, Jumat, 4 Agustus 2023. Menurut Mawar, saat ini dia memprioritaskan kedua pekerjaan tersebut. "Kayak aku nggak bilang aku tidak akan memilih. Tapi untuk sekarang dua-duanya adalah sebuah hal yang aku cintai," tutur Mawar. "Jadi kalau disuruh milih aku belum bisa," tambah Mawar. Diketahui Mawar De Jong sudah banyak membintangi film seperti Bumi Manusia, Teman Tapi Menikah 2, Miracle in Cell No. 7, Para Betina Pengikut Iblis, dan masih banyak lagi. Sementara di bidang menyanyi, Mawar De Jong juga menghasilkan banyak lagu Sedang Sayang-Sayangnya, Tak Di Tanganku, hingga Lebih Dari Egoku. Yang terbaru, Mawar De Jong merilis ulang lagu dari Sherina yang berjudul Cinta Pertama dan Terakhir.